Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, great, dah ada. Kita nak cari GPS. Insert it to right. Maknanya A tambah. Kemudian kita ada A, A tolak. B tambah. B, C tambah. C, D, E, G. Kita tengok jap. Lepas D, E, D, E, G, T, H. D, H. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, ni yang baru dah. Sekarang ni kita akan count sama dengan count if. Apa yang kita nak count daripada G100 ni, tarik depan. Okay, kita tarik sampai habis. Okay, sampai depan ni. Sampai DP2. Okay, koma. Kan kita rujuk kepada tajuknya A tambah. Klik. Tutup kurungan. Enter. Kita dah siap. Sekarang ni kita nak tarik ke kanan ataupun tarik ke bawah. Untuk tarik ke bawah, kita kena kunci HL1 F4. Enter. Okay, dah ada ni. Dan kita boleh tarik ke bawah sampai habis. Lupa nak masukkan array formula. Tak apalah, kita tarik je. Yang first kita dah masukkan array formula. Yang ni kita tarik je. Cuma kita kunci lah. Kunci row yang grade A plus tu. Kita kunci. Oh, banyak ni kalau tarik. Tak apa, kita tarik dulu sampai habis. Okey, sampai sini. Sebenarnya boleh tak kita nak array formula dan tarik ke kanan. Yang ni kita buka F4. Yang ini kita kunci. Enter dan kita tarik ke kanan. Okey, dah. Okey. Boleh tak kita nak tambah array formula? Check. Okey, paste. Can I add array formula? Okay, kita tanya dulu. Copy, jadi ke tak? Paste. Oh, tak jadi. Back lah. Kalau dia tak bagi, tak boleh. Okay. Oh, lupa. Tarik semula. Yang ni, okay, kita selesaikan dulu yang ni. Tarik sampai bawah. Sampai habis lah. Untuk yang pertama ni, kita tarik sampai habis. Untuk bagi grade A tambah. Yang lain kita boleh double click je. Okey, kalau tak nak guna double click, kita insert satu untuk code. Insert one left. Ini adalah kod nombor siri. Lagi senanglah. Sekejap, saya ambil formula untuk kod. Formula. Jadi tak perlu tarik. Kita double click sahaja. Okey. Kita cari formulanya dulu. Untuk nombor. Auto numbering. Okey, yang ni lah. Copy. Ctrl C lah. Kalau tak boleh copy, kita letak kat sini. Paste. Okey, dah ada. Dia akan, jika A, dia akan bagi.
sampai habis dia akan bagi nombor. Jadi senanglah kita nak double click nanti. Yang ni kenapa tak ada? Check dulu. Yang ni tak ada. Jadi yang nak senang kita ambil jika nama lah. Jika nama tak ada. Nama dalam M. Kalau tak nanti ada yang tak ada. Nama dalam M. Kita tukar dia punya coding. Iaitu jika len M, M. 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 Ini pun sama. M. M. Kita tukar semua. Nanti A tu ada yang tak ada data. Enter. Jadi dia akan semua dah ada lah. Okay. Yang ni kita akan double click je. Klik. Tak perlu kita dah tarik lah. Lagi senang lah. Ini pun sama. Kita just kunci dan buka. Enter. Kemudian double click. Ini pun sama. Kunci atas. F4. Yang ni buka kuncinya. Dan kita boleh double click. Sama. Semua sama. F4. Yang ni kita kunci. Double click. Sampai habis. F4. Dan kunci. F4. Kunci. Okay. Semua kita buat macam ni. F4. Kunci hidanya. Double click. Pun kita akan buka kunci dulu dan kunci yang header. Double click. Semua sampailah TH. Okey. Double click. F4. Kunci belakang. Belakang yang ni lah. Double click. Dan yang last. F4. Kunci. Double click. Okey, sekarang ni kita nak kira jumlah subjek. Jumlah subjek berdasarkan yang ni lah. Iaitu kita akan buat sum daripada A tambah sampai G sahaja. Jangan pilih TH. Dan kita double click. Okey, sekarang ni kita nak score grade SG, iaitu score grade, iaitu sama dengan yang ni first, yang ni darab dengan kosong tambah yang kedua A darab dengan satu tambah yang ni darab dengan dua tambah kosong satu dua darab dengan tiga. 3 tambah klik darab dengan 4 tambah darab 5 tambah darab 6 tambah darab 7 tambah darab 8 tambah dan akhir sekali darab 9. Enter. Okey. Ini kita bagi arahan. Ataupun kita double click je. Double click. Okey, kita dah dapat ada yang 11 subjek dan sebagainya. Ada yang 18 subjek. Oh, bukan 18 subjek. 18 skornya. Kita siap. Untuk dapatkan GP murid, grade purata,
iaitu sama dengan score grade bahagi dengan jumlah subjek. Enter. Okey, dan kita nak jika kita copy ni, copy jika jumlah subjek kosong, blank. Kita akan masukkan formulanya if HX2 is kosong, give me blank. Enter. Okay, kita copy. Letak kat sini. Paste. Okay, jika HW HX, oh silap, betul lah. Jika HX kosong, jadi kita double click. Jadi yang tak ada, yang tak hadir, dia akan jadi kosong lah. Okey, dah siap. Macam ni, yang ni kita gunakan format number. Okey, dah ada. Sekarang ni, yang ni tak ada sebab semua tak ada ya. Dia tak kira jumlah grade purata lah. Okey, grade purata dah siap. Sekarang ni lepas ni untuk step yang ketiga, kita nak cari status LMS, status straight A dan sebagainya lah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.